أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini kita semua diringankan langkah kaki kita untuk hadir di tempat ini dalam rangka haul para masyayikh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Kamis 5 Muharram 1441 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 5 September 2019 telah terlaksana haul almarhum Kyai Haji Soleh Narawi yang ke-18. Terima kasih kepada para ulama, habaib, pejabat dan masyarakat umum yang telah hadir pada haul hari ini. Saya atas nama Sohibul Bait mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya haul ini, baik bantuan secara moral maupun material. Semoga kita semua mendapatkan barokah Kyai Soleh Narawi dan para masyayikh Pesantren Zainul Hasan Genggong. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Almarhum Kyai Soleh Narawi nikah adalah orang yang sangat menepati janji. Kyai Soleh Kak Dintoh adalah orang yang sangat menepati janji. Buktinya apa? Orang mun biasa seumur hidupnya ampun biasa nempatin janji. Wafat ki nempatin janji para atretan. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Milana dari Kak Ditoh untuk ngakaule sarang ajunan hadir ning hol leku makem. Malar muka setuju Kak Ditoh sami-sami oleh barokan ashabul hol. Kusai pon ke Haji Soleh Nahrawi. Amin. Allahumma. Tujuan majelis Kak Dintoh inti utama adalah irabuin Gusti Kanjeng Nabi. Maka dari Kak Dintoh, keluarga arif billah Ki Hasan Genggong Kak Dintoh cek cinta na ka para habaib. Apa tujuannya? Situng ingin mencuri perhatian Rasulullah. Maka na Ki Hasan Genggong Kak Dintoh tinggi derajat di antara na apa? Pola na esemain bi Gusti Kanjeng Nabi. Ana apa mak semak perhatian na Ki Hasan Genggong de kaburliyah ahlil bait Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Malar moga rabuna para habaib bisa merabu Gusti Kanjeng Nabi setuju oleh barokah Gusti Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Al Habib Abu Bakar As-Segaf sebening Gresik adobu. Apa ta firmana Allah? Watul buyuta min abwabiha. Montro masuk ka kiasan genggong tak bisa kecuali lebet labeng. Siapa labeng kiasan genggong? Anak otonah. Kengun belis benci, beda hikit, beda hasut, beda tak kesokan. Dek ke anak kompu ya Kyai Hasan Genggong,
demi Allah kesan genggong tak kira rabu ke sampai. Tentu dengan harapan, mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini mendapat siraman barokah dari Ashabul Khaul. Al-Fatihah.